mereka, Arta versus Adele. Super. No stress and lots of happiness. I'm better than that. I'm gonna bless you on the radio. I'm better than that. I'm not gonna lie on your family. I'm gonna bless you on the magazine. I'm better than that. I'm not gonna convert Christianity. I'm better than that. You know I'm this on internet. 'Cause my mama told me better than that. Di antara kalian berdua. Kenapa? Biar jadi kayak trio Destiny's Child. Oh. Rambut jadi, udah kayak Beyonce ya kan? Iya. Jadi saya pengen bilang sama Ute sama Kade, saya gabung sama mereka dulu ya. Jadi kayak gini loh, kayak kalau tinju kan ada ronde 1, ronde 2 gitu sampai seterusnya. Ronde 1, bang bung bang bung bang bang bang, enggak ada yang menang, tapi dua-duanya oke. Keluarlah si gadis pakai nomor kan. Ini Anda. Ini Anda. Ronde kedua lagi. Jadi itu benar-benar kayak ya benar-benar kayak menyaksikan sebuah pertarungan vokal dengan manuver-manuver yang luar biasa dari kalian. Wow. Ya kan? Akrobatik suara. Wah. Jadi gila. Gila ini Arman. Kesel gue lo punya mereka. Kok dia diem aja ya? Dia lagi mikir. Lagi mikir apa gue? Lagi risau, lagi galau. Adel sama Arta, saya yakin kalian akan punya masa depan yang cerah di industri musik Indonesia. Yay. Amin, amin. Amin. Biar selamat dulu buat Coach Arman, mana pendukungnya Arta dan Adel. Adel itu di blind audition cuman gue doang yang muter gitu. Tadi waktu coaching tuh saya masih ragu-ragu. Aduh ini Adel ada salah malah kan. Ya bener deh. Ya kan ada salah tadi waktu coaching. Kenapa Adel gue bilang kok kayak bingungan. Ya aduh saya masih bingung sama Arta gimana ngebaginya. Santai-santai aja. Kalaupun salah udah enjoy aja gue bilang. Udah balik aja ke suara satu. Jangan mikirin suara dua, suara tiga, suara apalah.
pokoknya balik aja kalau satu kamu enjoy. Ternyata tadi dibuktikan keempat coach di sebelah kiri saya ini langsung nganga semua gitu. Yogi. Dan makasih banget Del, bener makasih banget, keren banget. Terus kalau Arta tuh yang seherannya itu ada, ini anak masih muda. Waktu blind keren, waktu coaching apa kemarin tuh? Knockout. Itu dia waktu coaching emosi, nyanyinya tuh wah gitu. Kalau dia punya peluru 100, dikeluarin tuh 99, tinggal satu lagi. Gue bilang, lu kalau ada musuh 10 lagi, mana pelurunya masih tinggal satu gitu kan. Tapi pada saat knockout, dia tampil begitu mempesona, begitu apa yang saya omong itu benar-benar diserap dengan umur yang sangat muda itu. Dan tadi dibuktikan lagi bahwa kamu seorang yang muda dan punya talent yang besar, dan semuanya kamu munculkan tadi begitu apa ya, indah, begitu indah, begitu indah. Thank you banget. Terima kasih, terima kasih. Siapa kan yang lolos ke live round? Apakah Arta? Ataukah Adele? Pilihannya sulit pastinya. Bukan saya mau mencoret, tapi ada, ini adalah sistemnya seperti ini. Kalian dua-duanya tadi memberikan apa ya, pertunjukan yang begitu dahsyat. Keren banget, thank you banget Arta, thank you banget Adele. Tapi saya harus memilih. Saya pilih Arta. Selamat Arta. Kita masuk ke babak selanjutnya. Arta menuju live round. Silakan langsung bergabung dengan teman-teman di backstage. Terima kasih sudah nonton video ini. Buat kalian yang suka dengan tim Arman, jangan lupa dukung mereka dengan cara subscribe di sini. Oke? Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk jadi yang terupdate. Bye.